telah diamankan sekelompok pemuda yang tidak mengindahkan PSBB Kota Tangerang Selatan. Hei, ini satu garis. Ini bukan jalan-jalan. Sebagai pembelajaran, karena ternyata apa yang dia lakukan disadari merupakan tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah ini kita harus kasih pelajaran. Jalan kaki ini bukan sebuah penyiksaan, tetapi untuk memberikan pembelajaran sambil menyadari setiap langkah orang tua punya harapan untuk anak-anaknya. Orang tua pastinya menyangka bahwa anak-anaknya itu main balap liar seperti ini. Maka kita beri arahan, kita beri pembelajaran, kita bina, kita berikan masukan supaya anak-anak ini menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan supaya menyadari dan orang tua yakin saat ini mencari, menanyakan anak-anaknya pada kemana. Karena ternyata saya tanya tadi ada yang pulangnya jam 1, pulangnya bahkan sampai subuh, hanya keliaran naik motor kendaraan seperti ini. Berapa kilo aja? Ya kurang lebih 5 kilo lah. Demikian.